Oke, jadi ini Toyota Race yang selesai untuk kita kerjain custom di bagian ini nih, panel bagian interior. Jadi untuk race itu bawaannya dia ada dua warna. Jadi di bagian AC itu dia warna putih dan yang lain-lainnya dia warnanya oranye. Jadi ini request dari ownernya pengen diganti AC blue semua. Nah, udah kita ganti seperti ini nih hasilnya. Mulai dari tombol steer, ini AC juga, transmisi. Ini kemudian ini tombol current driver dan juga ini panel power window semua. Jadi lebih fresh, lebih cakep nih. Nah, kalian bisa lihat. Jadi nggak ada belang sama sekali. Oke, mungkin dari kalian yang minat bisa langsung hubungin admin kita. Thank you.